Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang senantiasa kita panjatkan, kita dawamkan adalah kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia, kenikmatan, rahmat yang Allah terus turunkan kepada kita. Sebagai hamba Allah, kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat menjadi umat, bukan saja mampu bersyukur kepada Allah, tapi juga umat yang pandai bersyukur kepada Allah, yang dalam Al-Quran disebutkan dengan abdan syakura, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, tak lupa khatib berwasiat khususnya pada khatib pribadi, umumnya pada jamaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas dan derajat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang beriman bertakwa kepada Allah, maka Allah paling tidak memberikan dua jaminan kepada kita. Yang pertama, Allah akan memberikan solusi terbaik kepada kita, jalan terbaik kepada kita. Apapun persoalan yang kita hadapi, seberat apapun problem yang kita hadapi, pasti ada solusi yang Allah berikan kepada kita. Dalam surah Al-Insyirah, Allah juga mengingatkan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan, dengan catatan ada modal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kepada kita rezeki yang tidak diduga sama sekali. Ayat ini menjelaskan kepada kita ada hubungan yang signifikan antara kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan kemudahan hidup yang kita peroleh, dengan rizki yang kita terima. Dalam firman yang lain, Allah juga mengingatkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau saja satu negeri, satu daerah, satu wilayah, warganya, penduduknya beriman bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan menurunkan keberkahan dari langit dan menumbuhkan keberkahan dari bumi. Keberkahan ditafsirkan oleh para ulama, yang pertama adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Yang kedua adalah ziyadatul manfaah, bertambahnya kemanfaatan. Suatu keberkahan yang kita terima, baik dari langit maupun dari bumi, itu akan menjadi berkah kalau menambah kebaikan dan kemanfaatan bagi kita semua. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, hubungan dengan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu ciri orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang digambarkan dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, salah satu cirinya adalah ia senantiasa zikir kepada Allah, ingat kepada Allah dalam kondisi, dalam situasi apapun. Ketika dia sakit, dia zikir kepada Allah. Ketika sehat, dia zikir kepada Allah. Ketika dia kaya, zikir kepada Allah. Ketika dia tidak punya, zikir kepada Allah. Ketika dia memperoleh jabatan, dia zikir kepada Allah. Ketika dia tidak memperoleh jabatan pun, zikir kepada Allah.
Sehingga Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengingatkan bahwa zikir itu ada banyak ragam dan jenisnya. Yang pertama adalah zikir bilisan, zikir dengan lidah kita, dengan potensi lidah kita. Mari sama-sama melalui media Jumatan ini kita jadikan sebagai media untuk zikir, paling tidak zikir lisan kita kepada Allah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk zikir lisan kita kepada Allah adalah menyebutkan kata subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini adalah salah satu bentuk zikir lisan kita. Yang kedua adalah zikir bil qalbi ay bil fikri. Bagaimana zikir dengan fikiran kita, dengan hati kita. Alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'udaw wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila. Salah satu bentuk zikir akal kita, pikiran kita adalah bagaimana kita mampu memikirkan semua ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Bagaimana kita mentafakuri semua ciptaan Allah yang pada ujung ayat ini adalah rabbana ma khalaqta hadha batila. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan, mentakdirkan sesuatu secara sia-sia. Pasti ada hikmah dan manfaat bagi kita semua. Ketika Allah mentakdirkan COVID-19 yang sudah mulai berjalan di tahun kedua ini, pasti ada hikmah dan manfaat bagi kita semua. Ketika Allah mentakdirkan hujan kepada kita, pasti ada hikmah dan manfaat bagi kita semua. Hatta Allah memberikan takdir kepada kita sebuah musibah, sebuah ujian yang luar biasa, pasti itu pun ada hikmah dan manfaat bagi kita semua. Zikir dengan hati juga adalah bagaimana kita berhusnuzon, berbaik sangka kepada semua takdir yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga adalah zikir bil arkan. Bagaimana zikir dengan seluruh potensi tubuh kita. Mata kita gunakan untuk zikir kepada Allah. Tangan kita gunakan untuk zikir kepada Allah. Kaki kita gunakan untuk zikir kita kepada Allah. Semua potensi badan kita jadikan sebagai bentuk zikir kita kepada Allah. Imam Al-Ghazali juga mengingatkan, salah satu bentuk zikir arkan badan kita adalah bagaimana kita manfaatkan seluruh potensi tubuh kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan melalui media Jumatan ini dan media-media yang lainnya, kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mampu dan senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian semua, karena sebaik-baiknya bekal di alam dunia, apalagi nanti bekal ke alam akhirat, adalah bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, idzama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi masabihal durar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala min sima'il laghi wa fudulil khabar. وانتهوا عما نهاكم عنه وجزر وعلموا أن الله تعالى أمركم بدأ في بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ورضى الله على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية والصحابة أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
al-ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiu'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aizil islam wal muslimin, Allahumma aizil islam wal muslimin, wahfazil islam wal muslimin, wahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma ja'al hadha baladan amina, Allahumma ja'al hadha baladan amina, warzuq ahlahu minath thamarat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lahumā bihusnil khatimah, Allahumma ighfir lahumā bihusnil khatimah, Allahumma ja'alnā bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimish shalah.